Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa Muhammadin wa ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullah al-'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Seawalnya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia ini, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk hadir ke surau, dan insyaallah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan kita sambung, iaitulah selesai kita membicarakan, iaitulah hijrah yang pertama kaum muhajirin, iaitu berhijrah ke bumi Habsyah. Dan di sana musyrikin Quraisy menghantar dua wakil, ya, daripada Arab Quraisy ni untuk nak beritahu kepada Raja Najasyi supaya memulangkan kembali kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Dan dikhabarkanlah pelbagai khabar tipu helah, tipu daya atau perkara yang memburukkan, ya, kepada kaum muslimin agar Raja Najasyi ini memulangkan. Akan tetapi Raja Najasyi memberikan perlindungan, ya, memberikan perlindungan itu merupakan, ya, pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang berhijrah ke bumi Habsyah. Maka demikianlah, ya, dalam kehidupan ini ada tiga Allah berikan pertolongan dan perlindungan. Ada ketika dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, umpamanya ditindas, dizalimi. Maka begitulah disebutkan, ya, umat Islam di akhir zaman itu dia punya keadaan dia, walaupun ramai tetapi dilihat lemah. Kerana di mana pun kaum muslimin itu, bila minoriti, bila sedikit, maka ditindas, dizalimi, seperti mana saudara kita di Palestin atau Gaza, ya, yang tinggal sikit je tempat mereka setelah dijajah oleh Zionis laknatullah al-Yahud. Jadi saban masa kita memanjatkan doa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada saudara kita di sana. Baik, maka sebenarnya walaupun di tempat kita ni tidak ditindas, tidak dizalimi, tidak ditembak, tidak dibom sebagaimana saudara kita di Palestin, maka sebenarnya dalam kita sebutkan, ya, tetapi tetap juga ada ujian daripada Allah. Nah, maka ujian dia dengan cara kelalaian, dengan hiburan, dengan pelbagai perkara yang menyebabkan kaum muslim itu jadi lalai. Dan bila lalai, maka dia jauh daripada Allah. Nah, berbeza kaum muslimin di tempat-tempat yang ditindas, dizalimi, sudah bang pastinya mereka dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab mereka meletakkan perlindungan kepada Allah. Walaupun mereka berada di hujung tanduk, hal keadaan, ya, tak kira masalah, kalau kena bom maka mati, maka mati syahid. Jadi mereka tu lebih hal keadaan, semangat jati diri, ya, khususnya semangat jihad itu sangat tinggi.
berbanding dengan tempat-tempat yang dilihat tidak tidak di apa tu didatangkan dengan ujian kezaliman dan keganasan daripada musuh Islam. Maka masing-masing ada ujian. Dan di sana ujian tu pelbagai yang Allah sebut dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi warju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat fabashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sebut ni setiap orang ni Allah uji. Nah, miskin semetelah lah. Kita sedia maklum bahawa ia adalah jelaslah ujian. Kerana bila miskin susah. Nah, susah itu. Kadang dalam sehari boleh makan, kadang tak boleh makan. Kadang dalam sehari makan ada lauk, kadang tak ada lauk. Maka jelas kita nampak. Demikian juga kaya. Nah, kaya pun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita tak nampak dia. Ia adalah ujian. Maka sebab itu kadang kita melihat ada orang yang kerana kaya dia seolah dia menghina, mempertikaikan umpamanya solat sunat yang Nabi sebut khairum minad dunya ma fiha. Dia kata orang yang sembahyang sunat ni kaya dah ke belum tu. Satu peneli nampak. Kerana dia berasa dia kaya, boleh jadi dia tak sembahyang tu. Nah, ini merupakan satu perkara yang sangat besar berat lah. Ini merupakan bahasa yang disebut nama dia istidraj. Pulang ia tu bila. Nah, kalau dia kaya tapi dengan kaya dia menjauhkan diri dia daripada Allah. Selayaknya dia kaya makin dekat dia kepada Allah. Nah, maka dia sedar bahawa kekayaan dia itu datang daripada Allah. Ini istidraj, dia rasa kaya dia itu hanya semata-mata atas usaha dia. Maka dengan usaha ni orang miskin kadang lebih usaha lagi daripada orang kaya. Kadang orang kaya ni dengan mudah dia dapat, boleh jadi content creator. Dia dah buat content, kemudian content dia tu menarik perhatian orang, mudah tengok, view banyak, dapatlah bulanan, mudah dia dapat. Hanya mikir nak buat contentnya, nak buat video, nak buat isi. Banding dengan orang kerja kampung, orang getok, bendang dan sebagainya, maka pastinya hak tu lebih berat lagi, lebih teruk lagi, lebih usaha lagi. Tapi begitulah ya, hakikatnya ujian di sisi Allah. Tidak semua orang yang bekerja keras dia jadi kaya dah. Tidak semua orang yang apa, orang yang malas dia miskin dah. Kerana tu kadang bila diuji dengan kaya ni dikhawatiri, takut mari takut mari kita lupa bahaya bahawa kaya itu adalah datang daripada Allah. Bila dia lupa begitu, dia tak sedar bahawa kaya ni sementara. Bila masa saja Allah boleh cabut. Tu kena lemahnya manusia. Bila diuji dengan kekayaan, semetelah mari keadaan daripada syaitan. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung, itulah dengan tajuk Quraisy mengubur Abu Talib. Nabi SAW dijamin oleh bapa saudaranya Abu Talib. Maka Nabi tidak dapat dizalimilah, dianiayai, ditindas, disiksa. Disiksa. Baik, pemimpin Quraisy telah datang menemui Abu Talib dengan rayuan mereka. Jadi kerana Abu Talib ni beri perlindungan, beri apa tu kita sebutkan keselamatan kepada Nabi, menjamin Nabi ni, maka musyrikin Quraisy ni berusaha nak merayu atau ni disebut mengubur kepada Abu Talib supaya menyerahkan Nabi, hal keadaan tidak memberikan apa tu jaminan. Maka mereka datang kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, sebenarnya engkau mempunyai status kedudukan dan martabat di sisi kami semua. Abu Talib ni merupakan orang yang ada pengaruhnya dalam masyarakat Arab.
Sebelum ini sudah pun kami pinta dari tuan hamba supaya melarang usaha-usaha anak saudara tuan. Namun masih lagi tuan tidak melarangnya. Abu Talib ni walaupun dia tidak Islam, tapi dia menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma inilah nama dia tu hidayah milik Allah. Sebab itu Allah sebut kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai. Walakinna Allah, akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendak. Ini nama hidayah milik Allah. Walaupun Abu Talib ni banyak pengorbanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baik itu Nabi sangat berkehendak keimanan daripada Abu Talib. Maka hal keadaan Nabi ini sebagai penyampai risalah, berdakwah yang nak beri hidayah itu Allah. Baik. Maka disebutkan bahawa Abu Talib masih tidak melarang Nabi, membiarkan Nabi berdakwah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Ya, walaupun bapa saudara dia umpamanya beri nasihat supaya berhenti agar tidak diserang oleh musyrikin Quraisy, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Abu Talib akulah. Ya, kerana Abu Talib ni sayang kepada Nabi. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, tapi Abu Talib sayang kepada Nabi. Apa perasaan yang Allah titipkan ke dalam apa tu diri Abu Talib tu. Ya, sehingga kan ketika mana apa tu keluarganya Bani Hashim, Abdul Muttalib ni, keluarganya Abdul Muttalib di apa nama dipinggirkan atau disekat di lorong Abu Talib selama 3 tahun. Maka dalam pada Abu Talib nak memberikan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan bahawa malam-malam sebelum Nabi tidur, sebelum tidur ni Abu Talib menukar tempat tidur Nabi. Makna kalau kita kata bilik A tempat Nabi, bilik B tempat anak dia, dia tukar. Tempat anak dia letak Nabi, tempat Nabi letak anaknya Abu Talib. Hal keadaan makna boleh jadi musyrikin mengenal pasti bilik A itu bilik Nabi, maka kalau dia pun nak serang, dia pun akan serang bilik A lah. Maknanya Abu Talib lebih menyayangi Nabi lagi daripada anak dia. Ini si, apa nama perasaan yang Allah beri sebagai nak memberikan apa kita sebut hikmah, nak Nabi itu selamat di bawah penjagaan Abu Talib. Ini kerana Allah sallallahu alaihi wasallam perancangan Allah. Walaupun kita kata iblis, pasal apa Abu Talib dia tak Islam, pasal apa dia? Itu Allah sallallahu alaihi wasallam, itu kerana perancangan Allah. Demikianlah kisahnya Nabi Musa. Fir'aun ni kerana ia tahu setelah ditakbir mimpi dia bahawa nanti akan lahir apa tu kanak-kanak ataupun lelaki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kedudukan dia, meruntuhkan kedudukan kekuasaan dia. Maka dia perintah kepada tentera dia untuk pergi cari anak-anak bayi-bayi yang lahir, bunuh habis. Ya Allah sebut, wa inna jainakum min ahli fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum. Bani Israel ni dia merasa azab, merasa terkesan kerana Fir'aun dan tentera dia yudhabbihuna abna'akum, mereka mengambil anak-anak lelaki dan dibunuh. Maka semua anak lelaki, bayi lelaki itu kena bunuh belakang. Maka bagaimana perancangan Allah dalam keadaan banyak dah habis lah. Maka yang hak nak menghancurkan kedudukan dia tu duduk dalam istana dia, dibesarkan. Wahab, walau kata beribu lah
anak atau bayi yang lelaki yang telah dibunuh. Nah, maka hak seorang yang dibesarkan di istana ni tentukan nau. Ya, perancangan Allah. Ha, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ha, kamu buat perancangan dah. Macam Fir'aun merancang nak bunuh semua bayi lelaki, maka dalam tanggapan dia hak dalam hak kena bunuh tu boleh jadi ada seorang hak kena bunuh tu hak ni anak aja. Rupa-rupanya dalam istana dia. Itulah Nabi Musa yang Allah ilhamkan kepada ibu dia untuk menghanyutkan ya, Nabi Musa ni ya, ke sungai. Kemudian ditemui oleh Allah SWT ala Sayyidina Muhammad dayang-dayangnya Fir'aun atau isterinya Fir'aun. Maka dibesarkanlah. Maka disebutkan bahawa takkanlah bayi ni, takkanlah budak ni. Sedangkan dah ramai dah. Oh, anak-anak dari Bani Israel yang telah dibunuh. Kemungkinan yang nak menghancurkan kedudukan kamu adalah yang telah dibunuh. Ha, maka akhirnya yang menghancurkan kekuasaannya Fir'aun itu adalah bayi yang diambil oleh Fir'aun ataupun dibesar di istana Fir'aun. Itu perancangan Allah. Maka hal keadaan begini juga Allah merencanakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara, dijaga dan dijamin oleh Abu Talib. Maka musyrikin Quraisy ini datanglah kerana tahu bahawa Abu Talib ini sangat menyayangi Nabi dan membela Nabi, menjamin Nabi, membela Nabi. Tapi maka depa datang kepada Abu Talib nak merayu kepada Abu Talib. Baik. Sesungguhnya musyrikin ini mari sebut, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya kami tidak dapat bersabar lagi dengan caciannya terhadap nenek moyang kami. Oh tu, no, kerana agama mereka kan, iaitu ta'budul asnam, iaitu menyembah berhala. Memperkecilkan pemikiran kami, mempersendakan Tuhan-Tuhan kami, iaitu berhala tu. Engkau mesti jahannamkannya atau biar engkau dan anak saudara itu bertarung dengan kami hingga musnah salah satu pihak. Ini ugutan daripada musyrikin Quraisy. Abu Talib terasa berat dengan ugutan dan peringatan yang keras itu. Segera beliau memberitahu Nabi SAW akan perkara itu dengan katanya, wahai anak saudaraku, suku bangsa engkau telah datang ke hadapanku, mereka telah meminta sekian-sekian. Mana minta untuk berhenti daripada berdakwah, berhenti daripada menyebarkan Islam, berhenti daripada meramaikan Islam lah, nak sebar Islam. Dengan demikian ramai orang masuk Islam. Baik, maka Abu Talib beritahu Nabi, peliharalah diri engkau dan dirimu, dan janganlah engkau membebankan daku dengan perkara-perkara yang tidak terdaya ku memikulnya. Abu Talib beritahu kepada Nabi. Baginda menyangka yang bapa saudaranya sudah membiarkannya kesorangan dan lemah serta tidak sanggup lagi membantunya. Maka setelah Nabi mendengar kata-kata Abu Talib itu, mana kata-kata Abu Talib ini disebut apa yang disampaikan oleh musyrikin kepadanya. Maka dia beritahulah. Maka Nabi menyangka bahawa bapa saudaranya dah tidak memberikan perlindungan. Maknanya dah apa tu, tidak lagi kerana tekanan yang datang daripada musyrikin Quraisy tadi. Ha, bila mari tekanan-tekanan itu, Nabi menyangka bahawa Abu Talib dah tak boleh dah. Tak boleh nak beri jaminan, tak boleh nak beri pembelaan. Ha, Nabi menyangka tu begitu. Maka Nabi pun bersabda, wahai bapa saudaraku, demi Allah, seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku tinggalkan urusan ini, tidak akan kutinggalkannya hinggalah Allah Subhanahu wa taala menzahirkannya atau aku musnah karenanya. Hinggalah itu air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlilangan mengalir dan seterusnya baginda menangis dan bangun daripada itu. Setelah beredar di situ, Abu Talib memanggil Rasulullah dan setelah berhadapan dengannya, Abu Talib pun berkata, wahai anakku, ayah suruhkanlah sekehendakmu, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada sesuatu apapun. Maka Abu Talib ini
masih lagi memberikan perlindungan. Maknanya kerana yang kita sebut tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa kasih sayang kepada Nabi dalam dirinya Abu Talib. Maka tidak mustahil walaupun Abu Talib ini tidak Islam, Nabi ini Islam, malah kita sebut tadi bahawa Abu Talib ini lebih menyayangi Nabi berbanding dengan anak dia. Anak sebut tu kerana Allah titip. Maka bila titipan itu datang daripada Allah dalam hati manusia ni, maka hal ini yang kata tidak dapat disangkal bagaimana cintanya seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Quraisy sekali lagi berhadapan dengan Abu Talib. Maka habis itu Abu Talib ini tidak responlah kepada apa yang yang diugut oleh musyrikin Quraisy. Maka kanan ni Abu Talib bertegas juga. Makna kerah juga dengan apa jawapan daripada Nabi SAW. Kemudian musyrikin Quraisy sekali lagi berhadapan dengan Abu Talib. Baik, setelah Quraisy mendapati Rasulullah SAW mati turut dengan kerja-kerjanya dan mendapati Abu Talib masih berkeras untuk tidak membiarkannya, yakni Rasulullah sendirian. Makna musyrikin mai tadi ugut. Makna pada tanggapan musyrikin Quraisy ini, Abu Talib akan menegur, melarang, menahan Nabi daripada terus berdakwah. Akan tetapi musyrikin Quraisy melihat masih lagi. Maknanya ugutan yang datang tadi ini tidak memberi kesan kepada Nabi, tidak memberi kesan kepada Abu Talib. Ya. Hakikatnya awal memberi kesan kepada Abu Talib. Tapi kerana yang kita sebut tadi itu perasaan belas kasihan, kasih sayang Abu Talib kepada Nabi. Kerana Nabi tegas dalam urusan dakwah. Sehingga kena sebut, kalaulah diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, pasti aku tidak akan tinggalkan urusan dakwah. Makna tegah tu tak ada apa nama tu, tidak ada dah, tidak ada hal lain dah, maka hak tu saja. Maknanya tetap dengan untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Maka setelah itu musyrikin melihat tidak kesan dah, tidak ada kesan ugutan tadi dah. Maka sekali lagi Quraisy ni, musyrikin pun datang bertemu dengan Abu Talib. Malah Abu Talib begitu nekat untuk tidak berpisah dengan Nabi SAW dan memusuhi mereka demi untuk anak saudaranya itu. Apa gitu nak sebut. Baik, sekali lagi mereka menemui Abu Talib bersama dengan Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, di mana mereka menyuruh saudaranya, wahai Abu Talib, nah ini dia Ammarah, pemuda kacak kabilah Quraisy. Makna pada tanggapan musyrikin Quraisy, Abu Talib, kenapa Abu Talib ini beda Nabi? Kerana boleh jadi Abu Talib, Nabi ini dipelihara oleh Abu Talib. Setelah meninggalnya Tok Wan Nabi, Abu Talib jaga. Maka boleh jadi kerana disayanglah. Kerana sayang sebab duduk dengan dia. Nabi itu duduk dengan dia. Baik. Maka musyrikin nak mencari satu jalan, nak tukar, nak tukar supaya ditukar pemuda yang dia bawa mari Ammarah ni dengan Nabi. Tak. Maka dia tak nampak, dia tak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan atau menitipkan dalam hati Abu Talib tu akan kasih sayang, bukan semata dari sudut hubungan nasab. Hubungan nasab satu hal dah, bapak saudara anak saudara. Kalau kita tengok hari ni pun bapak saudara anak saudara, kadang-kadang hubungan tu taklah seperti mana kasih sayangnya Abu Talib kepada anak saudara ni, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka depa datang bawa mai Ammar, pemuda kacau. Seekor kabilah Quraisy dan sesegoknya. Mana nak kata segoklah. Ambillah beliau ini, gunalah akal pemikirannya dan bantulah beliau. Jadikanlah dia sebagai anak engkau. Nak bagi amarah kepada Abu Talib,
Nak tukarlah, tetapi serahkanlah anak saudaramu itu yang menyanggahi agama engkau dan agama nenek moyang engkau, mencebelahkan kepada kaum engkau, memperbodohkan kepada mereka, serahkan kepada kami untuk kami bunuhnya. Itu nak tukar. Mana pada sangkaan musyrikin Quraisy ni, Nabi ni di sisi Abu Talib ni sebagai ialah hubungan nasab. Mana kalau kerana duduk dengan Nabi, mana kalau kata dibunuh Nabi ataupun dibiarkan Nabi, maka dia hilang satu yang kata anak saudara tu. Pada sisi Abu Talib ni, Nabi anak saudara ni seolah di perasaan Abu Talib ni, Nabi ni macam anak dia. Kerana Nabi duduk dengan dia sejak kecil lagi. Sejak Abdul Muttalib meninggal. Jadi Abu Talib menganggap Nabi anak. Demikian Nabi menganggap Abu Talib bapa saudara, dan juga Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai ayah juga. Ya, sebab itu hal keadaan yang ada sedikit ikhtilaf. Ya, dalam pada satu hadis Nabi yang ketika mana seorang sahabat sedih kerana bapa dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi sebut bahawa sesungguhnya bapa engkau dan bapa aku dalam neraka. Maka disebutkan tafsir daripada kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Nabi menyatakan bapaknya itu adalah merujuk kepada bapak saudara Abu Talib, bukan bapak kandung yakni Abdullah. Ya, kerana i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, bapak Nabi, ibunda Nabi, tokwan Nabi, tergolong dalam golongan ahli fatrah. Masa yang terputus masa apa tu, jalan dakwah, jalan hidayah. Terputus jalan hidayah ni dengan dua sebab. Satu, wafatnya Nabi, wafatnya Rasul. Yang kedua, terputusnya kitab panduan. Maknanya dia ada fatrah masa-masa dia. Sebelum kerasulan Rasul seterusnya, wafatnya Rasul ni, kemudian kitab yang diturunkan kepada dia diubah. Sebab itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kiamat tidak terputus jalan hidayah. Sebab Al-Quran tetap berada, Allah pelihara. Itu hikmah. Kalau mari tanya kenapa Allah pelihara Al-Quran, kenapa kitab terdahulu Allah tidak pelihara? Hikmahnya itu. Ya, kerana Nabi adalah merupakan khatamil anbiya'i wal mursalin, pemutus Nabi dan Rasul. Ya. Maka tidak ada dah Rasul yang akan datang seterusnya. Kalau sebelumnya, lainlah, kerana ada hak kemudian. Maka Nabi pemutus akhir. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu mustahak Al-Quran itu Allah pelihara. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tetapi panduan masih ada kepada kita. Panduan iaitu yang nama dia yang apa tu, yang tidak terputus jalan hidayah. Kalau umat Nabi Isa contohnya, Nabi Isa diangkat, kitab Injil diubah. Ini terputus. Pasal ada kitab Injil dah diubah, tak ada dah. Nak kembali tu. Nak mari hak yang apa nama, akidah yang benar, akidah yang murni, yang suci, yang betul, terputus dah wafatnya Nabi atau diangkat Nabi Isa tadi ni, kemudian kitab Injil diubah. Maka begitu i'tikad kita kepada yahda bonda dan tokwan Nabi dalam kalangan ahli fatrah yang tidak dialah, itu berdalilkan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, sesungguhnya kami tidak mengadab mereka sehinggalah kami mengutus rasul, iaitu kerasulan. Jadi bapak saudara Nabi ni kerana dia masih hidup saat kerasulan Nabi, tetapi dia tidak beriman, maka bapak saudara Nabi inilah yang selayaknya kita beri misalan. Umpamanya bapaknya Nabi Ibrahim Azam, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ini kerana Nabi Ibrahim dah dilantik menjadi rasul, dah dakwah, dah berdakwah kepada bapak dia. Wahai bapakku, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim beritahu kepada Azar. Azar ni bapak li abihi, bapaknya.
Walaupun di sana kalau menurut mufassirin ada menyatakan bahawa Azar ini bukan bapa kandung, juga merupakan bapa saudara. Ha, tu. Adalah tafsir yang menyatakan begitu. Karena Abihi ini, bapa ini, seperti mana juga Nabi dengan Abu Talib. Karena Nabi dipelihara oleh Abu Talib, maka selayaknya kadang dipanggil bapa. Dipanggil bapa atas apa, atas dipelihara, dijaga, dibesarkan, diasuh dan sebagainya. Maka si anak itu akan memanggil bapa saudara ke, ataupun bapa sekalipun, bapa angkat sekalipun apa. Tak. Seorang bayi ni ataupun seorang budak ni diangkat, diambil sebagai anak angkat. Apa? Ambil anak angkat tak kira lah bayi kau atau masa kecil dah, masa sekolah rendah, ambil diangkat. Apa? Maka anak tu panggil bapa angkat, dia panggil apa? Bapa juga Arab. Maka gitu hal keadaan yang nama dia panggilan. Ya. Maka di situ ikhtilaf yang berikhtilaf pada i'tiqad. Ya, ada yang menyatakan bahawa ayah dan Nabi, bonda Nabi dalam neraka sebab kufur. Tidak Islam. Tak. Cuma i'tiqad kita tadi itu kita pegang tadi atas sisi dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, terputus jalan hidayah. Cuma umat Muhammad tak ada lah terputus. Umat Muhammad tak ada terputus sebab apa? Sebab bersama dengan kita Al-Quran yang tidak dapat diubah oleh manusia atau jin atau manusia dan jin sekalipun. Allah sebut kull ini jitama'atil jin wal ins ala an yatu bimithli hadzal Quran la yatuna mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Allah sebut katakanlah wahai Muhammad, sekiranya berhimpun jin dan manusia dalam nak mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, Allah jawab dah, la yaitu Nabi mislihi, pasti mereka tidak dapat nak mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahir, walaupun mereka ni saling tolong-tolong, bertolong-tolong. Bukan kata manusia popok manusia, jin popok jin, buat masing-masing. Tak boleh dah tu. Berhimpun pun manusia semua, berhimpun jin semua, saling tolong nak buat pun tak boleh. Allah dah nyata jelas dah. Kerana Al-Quran kalamullah. Bila kalamullah tidak mampu ditandingi oleh makhluk, hatta siapa pun dia. Demari ayat yang lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan sekiranya kamu ragu-ragu akan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengannya. Bukan kata Quran tak boleh ni, satu surah pun tak boleh. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dalam kamu buat satu surah ni, serulah saksi-saksi kamu. Min dunillah, selain daripada Allah. Hal keadaan nak buat tadi, nak menandingi tadi tu, nak cari orang yang power-power, hebat-hebat dalam karangan lah, dalam membuat apa nama, mengarang, dalam mengarang. Panggillah siapa pun selain Allah. Tak boleh. Dah, baik itu Allah sebut dalam sambung ayat dia, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Mereka tidak dapat nak buat. Mula mari fa illam taf'alu, maka dikuatkan lagi pula wa lan taf'alu, sekali-kali tidak dapat nak buat. Nak sebut hal keadaan tu sebagai menggambarkan bahawa Al-Quran itu Allah pelihara apa sebab tak boleh ditandingi. Tidak boleh diubah, tidak boleh di ada yang nak buat yang sebandingnya dia tak ada boleh buat. Atas sisi tadi hikmahnya kenapa? Karena tadilah ya, karena Al-Quran merupakan panduan yang ada sebagai menafikan ya tergolongnya hak yang akhir-akhir ini sebagai ahlu fatrah. Tak ada. Sebelum-sebelum tu adalah antara zaman rasul ke rasul, ada masa nama dia fatrah tu, ahlu fatrah yang tidak diazab sebab tak ada dah. Ya, tak ada jalan nak kembali.
Baik. Kemudian maka ni musyrikin datang bertemu lagi sekali dengan Abu Talib nak tukar ganti Nabi dengan seorang pemuda Arab, ya, pemuda yang segoklah. Nama dia Ammarah bin Al-Walid ibn Al-Mughirah. Pemuda makna dia nak seolah nak menandingi dengan Nabi. Demikian nak tukar. Maka pada musyrikin Quraisy melihat pemuda ni boleh jadi sebagai tukar ganti kepada Nabi. Bila mana Abu Talib terima Ammarah ni, Nabi diberi kepada dia, dia nak hapuskanlah Nabi. Mana kata nak bunuh Nabi. Baik. Makna Ammarah adalah seorang lelaki tukaran dengan Muhammad. Nak tukar. Maka jawab Abu Talib. Demi Allah, tawaran kamu itu adalah sejahat-jahat tawaran. Kamu menyerahkan anak kamu untuk dipelihara dan diberi makan. Dan aku menyerahkan anakku untuk dibunuhnya. Apa? Makna Abu Talib ni tu anggap Nabi ni sebagai anak. Bukan setakat anak. Yalah, memang kita kata anak ni kita sayang. Tapi sayangnya, Nabi ni anak saudara. Bila dia anggap Nabi sebagai anak, maka dia meletakkan sayang Nabi sebagai anak. Seperti mana anak lain. Dan bukan setakat tu, malah Abu Talib meletakkan sayangnya kepada Nabi melebihi daripada sayangnya kepada anak-anak dia. Mana ni nak sebut dari sudut nasab pun ada jugalah yang menghalangnya Nabi kan. Abu Lahab umpamanya. Tetapi bila Allah menitipkan berasa sayang bagaimana Tok Wan Nabi pun dah. Disebutkan bahawa Tok Nabi Abdul Muttalib dah. Maka dia ada satu tempat yang tidak ada orang duduk, berani nak duduk. Hatta anak dia sendiri. Mana bapak-bapak seorang Nabi, semua tak berani duduk situ. Mana biar duduk boleh jadi kena marah. Jadi semua pakat tak berani. Tetapi Nabi SAW masa kecilnya duduk. Manakala Abdul Muttalib tak marah. Mana nak sebut bahawa pun demikianlah. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib pun sangat menyayangi Nabi SAW. Ini makna hal keadaan Allah menitikkanlah hati itu sayang. Nampak? Ia bukan, ialah ada perkara yang kita boleh nak mendahadikan rasa sayang. Tak. Atau kita nak sebut, kita nak menzahirkanlah. Makna kita kata, dah jadi, kalau kata kita, contohlah, nikah kerana terpaksa dah. Maka kerana terpaksa dah jadi isteri aku, tak apa, aku nak sayang. Maka nak mari perasaan sayang tu. Mari. Supaya hubungan suami isteri itu harmoni kasih sayangnya terbina. Begitu pun boleh. Tetapi hak nak sebut di sini, Allah titik mari. Allah titik mari, maka bila mai perasaan tu tak ada dapat menghalanginya. Mana sayang sungguh. Tak. Sehingga kan lebih menyayangi akan Nabi berbanding anak-anak. Tak. Demikian kalau pada Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib ni lebih sayang Nabi ni, cucu ni. Banding dengan anak-anak dia semua lain. Bapak saudara Nabi ni, semua ni, Abdul Muttalib sayang kepada Nabi lagi. Itu nak kata hal keadaan bila Allah titik masuklah hati pasal sayang. Masya Allah, tabarakallah, tak ada dapat. Nak menghalanginya sebab apa? Sebab ia mari perasaan tadi. Baik, maka Abu Talib menolak ni tawaran. Dia kata ni tawaran yang sangat jahat. Bagaimana mu nak bagi anak kamu kepada aku, nak tukar anak aku bagi kepada kamu, aduh, anak kamu nak suruh aku bagi makan, anak aku nak bunuh. Tak kena. Makna tukaran yang sangat tak patut. Baik. Maka disebut ini sebodoh-bodoh perbuatan dan sejahat-jahat bicara. Ini tak mungkin terjadi. Jawab Mut'am bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf, demi Allah wahai Abu Talib, kaum kamu telah pun berlaku adil dengan engkau dan mereka berusaha melepaskan diri daripada yang engkau tidak senang. Aku tidak mendapati yang engkau boleh menerima sesuatu pun daripada mereka. Ya Abu Talib, demi Allah, mereka tidak berlaku adil dengan aku. Mut'am bin Adi ni disebut tawaran ini adalah adil lah. Adil bagaimana makna nak tukar. Kalau tak tukar pada mereka tu, ada usaha nak membunuh Nabi lah. Kalau tak tukar ni, nanti pada mereka lah, pada tanggapan mereka, Nabi tu akan
akan dapat mereka bunuh gitu. Jadi daripada han tak dapat apa, anak-anak saudara han ni kena bunuh, lebih baik han terima apa tu amarah ini sebagai anak. Anak masih ada lagi walaupun contohnya Nabi telah terbunuh contoh. Mana kerana tanggapan mereka tu, keinginan mereka tu begitu, maka mereka kata itu adalah satu jalan yang adil. Maka Abu Talib kata ni tidak adil. Walaupun apa nama tindakan ini seolah macam nak menggantikan Nabi itu. Abu Talib kata tidak adil. Demi Allah mereka tidak berlaku adil denganku. Tetapi kamu telah bertekad untuk memencilkan daku di samping memprovokasi masyarakat ramai. Untuk itu buatlah apa yang engkau nak buat. Baik, daripada sumber sejarah tidak menyebut masa mengenai kedua-dua peristiwa ini. Tapi yang jelas selepas mengamati mengenai perintah dan bukti-bukti, kedua-duanya menunjukkan ianya berlaku di pertengahan tahun ke-6 kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang di antara dua tempoh itu tidaklah jauh sangat. Jadi sumber sejarah ni kerana sejarah dah. Maka ahli sejarawan menyatakan bahawa tidak dijelaskanlah, tak jelas mari masa mana, tahun keberapa kerasulan. Maka disebutkan dengan beberapa sumber setelah diamati melalui perjalanan kisah ini, maka disebutkan ia berlaku pada tahun yang ke-6 kerasulan. Cuma antara dua ni, iaitu hak mula-mula tadi apa ugutan dengan nak buat pertukaran ni, disebutkan bahawa selang dua tempoh ini tidaklah jauh sangat. Boleh jadi hanya memakan masa bulan saja, 2-3 bulan ke. Boleh jadi 2 bulan. Makna contoh mari ugut bulan 1 contoh. Maka tengok nampak tak ada perubahan bulan 2 tu nampak. Masih lagi bebas berdakwah begitu. Maka mari kali yang kedua nak buat pertukaran. Itu maksud ahli sejarawan menyatakan bahawa selang di antara dua tempoh datangnya musyrikin buat tawaran kepada Abu Talib ni adalah dalam jangka masa yang tidak jauh, tidak panjang. Baik, maka datang pula bagaimana perancangan Tawud musyrikin Quraisy dalam usaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana tukaran tidak dapat dibuat, maka depa nak menghalangi Nabi itu tak ada cara lain dah. Dengan usahanya dengan nak membunuhlah. Baik, selepas Quraisy berhadapan dengan dua kegagalan mereka, dua tadi. Di dalam kedua-dua misi untuk membawa pulang muhajirin ke Habsyah. Dalam nak membawa pulang muhajirin ke Habsyah pun tidak berjaya, gagal. Maka yang kedua nak buat tukaran dengan Nabi, nak datang kepada Abu Talib, nak supaya Abu Talib menahan dan melarang Nabi daripada berdakwah pun tidak berhasil ataupun gagal juga. Maka disebutkan puak-puak ni menjadi bengis, makin ganas lagi, makin marah lagi. Pasal usaha dia agar dia berkehendak usaha dia tu terhasil lah. Tapi tak berjaya, makin bengis, berang dan marah. Bila begitu maka bertambahlah keganasan yang dilakukan gitu. Baik, lebih dari masa-masa yang lalu nanti masa ini sudah timbul dalam benak mereka idea menamatkan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan angkara pembunuhan dengan apa jalan sekalipun. Jadi mana selepas daripada beberapa misi yang mereka lakukan ini tidak berjaya, maka depa dah jadi apa bahasa maksud bengang dah. Gitu pasal dah usaha-usaha ni tak sesat juga. Jadi mana depa nak menamatkan riwayat lah. Pasal bila mati dah, bila bunuh putus habislah. Tekad nak bunuh tu dengan bunuh, maka orang yang menjadi kita sebut mastermind, hak utama, kepala, yakni Nabi lah, Rasul yang menyampaikan dakwah ni, bila mati hak kepala, ekor habis lah. Gitulah. Itu maksud daripada musyrikin Quraisy. Jadi demikian peperangan antara Talut Jalut dah. Peperangan Talut Jalut disebutkan dalam tafsir ayat falamma fasala Talut bil junud
qala inna allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtawa fa ghurfatan biyadi fa sharibu minhu illa qalilan minhum. Ayat panjang nak sebut asalnya ketenteraan Taluk dengan Jaluk ni sebanding, tetapi dalam perjalanan ini Allah menguji ketenteraan Taluk, kaum muslimin dari Bani Israel lah. Nak menentang Jaluk ni asalnya sebanding lah. Kalau kata menurut riwayat ada kata 60 ribu tentera. Sebanding. Maka Allah nak menyaring lah sebenarnya. Dalam perjalanan yang jauh, yang panas, maka mereka bertemu dengan Binahar. Dengan sebatang sungai. Maka Allah uji perintah Allah kepada mereka hanya minum satu cebukan tanah je. Kita fikir jalan jauh, panah, dahaga. Kerana Allah nak menyaring siapa yang benar-benar beriman. Maka yang minum ikut aturan itu, fasharibu minhu illa qalilan minhum, yang minum ikut perintah itu sedikit saja daripada mereka. Menurut riwayat dalam tafsir, iaitulah 313. Sama sebanding dengan ketenteraan Badar. Daripada 10,000 ni. Kenapa yang tak ikut arahan tadi ni, ia tidak boleh ikut? Maka ia sebagai ujian daripada Allah. Siapa yang minum lebih daripada kadar yang ditetapkan, diperintahkan oleh Allah, dia jadi lemah, dia jadi habis tenaga. Kita tak boleh nak turun dah. Dia kata, hampa pergilah kami dah. Tak boleh, tak ada tenaga lemah. Wahai yang minum banyak, patut tak daripada kuat. Kerana itu kehendak Allah. Logiknya, yang minum banyak, beri tenaga, beri segar. Pasal Allah berkehendak, siapa yang aku perintahnya, jadi tenaga kuat. 313 pi juga. Bila 313 pi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak lawan 60,000 lah. Menurut riwayat ada kata 60, ada kata 80, macam-macam lah riwayat tu. Jadi 313 nak lawan kata Nabi sikit 60,000. Lagu mana? Boleh menang tak? Logiknya nak menang lagu mana? 300 orang lawan 10,000 ni. Nampak? Tapi yang Allah sebut dalam ayat tu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan, ujung tu bi'idnillah. Walaupun hari sikit nak lawan ramai mana pun, bila Allah berkehendak memenangkan, kam min fi'atin qalilah, berapa banyak pasukan kumpulan yang sedikit, ghalabat mengalahkan, fi'atan kathiratan kumpulan pasukan yang ramai, bi'idnillah. Samalah tentera Badar pun kan. Cuma ketenteraan Taluk ni lebih sikit, jauh lebih sikit. Maka bagaimana apa itu sirahnya yang di Allah sebutlah dalam Quran juga, fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut. Jalut ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepala kepada ketentera. Mana kata panglima perang dia. Maka Nabi Allah Daud bunuh ketua dia. Dan ketua ni disebutkan dalam kitab tafsir umpamanya Nurul Ihsan, Jaluk ni dia punya pada tubuh ya jabaran azizah, dia gagah perkasa. Tengok ke batang tubuh pun takut. Manakala Allah titipkan dalam dirinya Jaluk rasa macam apa? Maksudnya Muhammad takabur, sombong. Pasal mari nampak, oh dah sikit lah. Kalau aku suruh serang, mampu habis lah. Gitulah pada tangkapan dia. Jadi dia pun offer lah. Allah ni kata, mari pula sikit lah. Allah ni, dia kata kepada Taluk, membuat keluar. Hang buat keluar seorang tentera yang paling hebat bagi lawan dengan jadu offer begitu. Maka dalam pada offer begitu, tentera hak 300 orang lebih ni, pakat duk tengok, tak berani. Apa sebab tadilah? Pasal Jaluk tu sendiri, diri apa nama tu, ialah macam kita kata lah, bila satu tinggi. Pakat takut mah. Maka dalam ketenteraan 313 ni lah adanya Nabi Allah Daud yang disebut. Masa ni masih lagi kecil. Masih lagi kita kata remaja lah. Remaja kecil, belasan tahun. Maka dia offer lah kepada Taluk lah ni,
bagi aku lawan lah. Maka tolong tengok, tolong kata mu kecil lagi, mula tawar nampak tu. Dan disebutkan senjata Nabi Allah Daud ni senjata budak-budak je. Apa nama? Lastik. Bukan guna pedang, bukan guna tombak. Nampak? Lastik je. Tu. Maka dah kerana orang lain tak ada berani lagi, Nabi Allah Daud yang offer, tolong kata orang lain tak apa-apa pergi. Maka keluar Nabi Daud, lagilah jaluk kata apa, teguh, tengguh, repot ni. Dah lah mari sikit, aku suruh awak keluar, paling kuat dia awak keluar, awak kecil pun tu. Dia dah tahu bahawa awak kecil ni lah yang membunuh dia, guna lastik lah. Dalam sudut logik guna lastik boleh mati tu. Saya tak mati. Bukan ia lastik dengan sebiji bata. Ia lastik dengan anak batu ya. Kena betul sekat cedera tu boleh pergi ke sekat. Kuat pun cedera parah lah. Tapi dok ni membunuh. Bukan sekat jalur. Malah disebut riwayat sebagai nak. Allah nak memporak-porandakan ketenteraan yang begitu ramai. Maka Allah buat satu perkara yang pelik. Makna batu yang digunakan oleh Nabi Allah Daud ini, dia berjalan seperti mana peluru. Bukan seperti batu biasa. Dia pergi kena tepat di dahinya jaduk. Tembuh dahi. Bukan peluru batu je, tapi tembuh. Maka disebut dalam kitab. Ketenteraan-ketenteraan dulu ni, dia ada lah, baju besi, topi. Topi pakar, sapa. Selong melebihi daripada separuh dahi atas sikit pada. Kena tak dia selong masuk. Itu. Maka disebut bahawa batu, nak suruh nampak lagi batu tu power. Bukan batu biasa. Pasal batu biasa, disebut kena pada topi besi. Tengah dahi itu kena di topi besi. Kalau batu biasa, tak ada apa, pelanting gitu lah. Tapi, batu itu menembusi topi besi. Besi boleh tembus lah. Dahi ini bagaimana? Lagilah, tak ada apa. Masuk dan keluar ke belakang. Dan batu itu pergi lagi menurut riwayat sehingga 20 orang yang berada di belakang jadi. Maka tengok ketua dia mau jatuh. Jaluk mati. Batu mati pada 20 orang. Ada 60. Tinggal lagi 59,000. Bapak ada waktu banyak waktu tu lagi. Tengok lagi. Lari. Yang kata fahazamuhum bi'idnillah. Allah mengkucak-kacirkan ketenteraan. Jaluk. Dengan gitu ya. Maknanya dengan hak nombor satunya sebab ketua dia tu hak mati tu. Maka ginilah juga keinginan daripada musyrikin Quraisy agar dapat bunuh Nabi. Bila bunuh Nabi, putus lah. Maka yang namanya terhentilah jalan dakwah. Terhentilah sebaran Islam. Maka mereka punya keinginan setelah melalui jalan diplomasi lah pada mereka kan. Maka mari bincang apa semua. Maka bincang tu kerana tidak diterima. Tidak diterima apa nama perbincangan daripada mereka. Keinginan mereka itu. Jadi mereka bertindak nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita dah masuk isyak dah. Jadi huraian kepada jalan perancangan musyrikin Quraisy ni nak bunuh Nabi ni panjanglah kisah dia. Sehingga kan ni masa ni Sayyiduna Hamzah belum masuk Islam lagi. Tapi kerana tindakan keras dan kasar musyrikin ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keinginan mereka nak bunuh Nabi itu, maka akhirnya Sayyidina Hamzah memberontak atas tindakan musyrikin Quraisy. Akhirnya kerana hidayah Allah nak beri ya, kepada Sayyidina Hamzah, akhirnya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Nanti insya-Allah yang ni kisah-kisah ni akan kita sambung ya pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perancangan ini pun juga kita akan sambunglah beberapa perancangan-perancangan jahat ataupun tindakan dan usaha jahat musyrikin Quraisy nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Abu Jahal sendirilah ya, ketika mana dilihat satu masa yang terbaik bagi dia untuk nak bunuh Nabi, ketika mana Nabi sujud. Ketika sujud dah, sujud tu dah tak nampak dah. Kalau berdiri boleh jadi kiam, boleh jadi nampak. Sujud. Nampak batu, seketul batu besar. Kisah ni kita sambung lagi. Nampak seketul batu besar kepada Nabi. Maka ia pergi dah. Maka pada dia kata, boleh dah. Tetapi kerana Allah memelihara Nabi, maka
hanya Abu Jahal saja nampak seekor unta yang besar yang tidak pernah pada dia melihat unta sebesar itu. Datang nak tekan dia, maka dia terlepas batu, dia terpatah balik. Jadi orang lain tengok, pada apa nama rakan-rakan dia yang duduk tengok, oh dia kata ni Abu Jahal ni boleh bunuh dia nanti. Maka dia tengok, terlepas batu, tak ada nak buku atas para Nabi ketika sejuk, malah lari ketakutan. Maka bagaimana apa nama Allah memelihara Nabi? Ya, mana kalau sudut logiknya tak ada jalan lain dah. Tak ada usaha, tak ada cara lain dah. Maksudnya kalau kata empat batu tak ada lah. Inna lillah lah, tapi kerana Allah pelihara Nabi, Allah mendatangkan. Hak lain tak nampak pun. Maka setelah Abu Jahal cerita barulah kenapa nampak Abu Jahal ni seolah macam nak kena di apa nama, nak kena makan, nak kena bahan lah contohnya begitu. Jadi insya-Allah kisah-kisah ini akan kita bacalah dalam pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah. Jadi sekarang itu mudah-mudahan kisah yang kita bicarakan ini memberikan kefahaman kepada kita dan dengan dia bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Abu Talib kepada Nabi. Walaupun Abu Talib ini tidak Islam, walaupun Abu Talib ini pangkat dengan dapat saudara, tetapi Nabi lebih mengasihi atau menyayangi Nabi melebihi daripada anak-anak dia yang anak-anak yang lain. Hal keadaan dari sudut mana tu? Dari sudut apa yang dizahirkan, mana peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terpancar daripada diri Nabi. Atau bahasa orang lain yang mari sebut aura. Aura yang ada pada diri Nabi. Maka itu antara sebagai jalan yang mendatangkan apa nama itu kita sebutkan kecintaan-kecintaan yang datang daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita menanamkan juga dalam diri dan hati kita cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, serta memperbanyakkan mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amin, Allahumma amin. Sekadar itu mudah-mudahan diberikan kefahaman dan diberikan ganjaran atas usaha kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.